si wanita boleh saja dia menggunakan perhiasan, wangi-wangian kah itu ya. Intinya berdandan begitu, diantaranya tadi pakai lipstick ya. Meskipun mungkin warnanya itu katanya warna bibir. Bahkan lebih kontras dari itu pun tidak mengapa. Tapi catatannya itu di dilakukan untuk menyenangkan suaminya umpamanya, untuk menyenangkan pasangannya, itu tidak mengapa dan itu dibenarkan. Pasangan yang halal ya. Ya. Mungkin kalau sekedar itu dia istiqomah di situ hanya warna bibir saja sehingga tidak kering gitu. Mungkin sebatas itu oke, ahlan wa sahlan gitu. Tapi ketika orang, kadang-kadang begitu. Orang karena, bisa Ustaz kalau yang seperti itu. Iya, awalnya demikian kan. Akhirnya dia akan merah merekah, akan lebih, mungkin di pipinya pun akan dikasih lipstick warna-warna. Yang pada akhirnya akan, membuat dirinya jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi intinya, sekali lagi saya sampaikan, dilihat situasi dan kondisinya. Dia melakukannya untuk siapa dulu? Kalau untuk suaminya silahkan, tapi ketika itu dia keluar rumah, maka sejatinya wanita itu tidak berdandan, tidak memakai minyak wangi, ya karena orang-orang di luar sana itu bukan orang-orang mahram baginya, orang-orang yang sesungguhnya tidak halal, ya orang tersebut untuk melihat kepada dirinya. Maka bertakwalah khususnya kaum wanita dalam perkara ini, ya hendaklah kecantikan saudari, kecantikan para akhwat sesungguhnya itu hanya untuk para suami atau untuk pasangan mereka yang halal saja. Wallahu ta'ala alam.